Terima kasih Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana beri peluang untuk saya bincang rang undang-undang untuk meminda Akta Pusat Jagaan 1993 ini. Saya cuma naik perhatian bila kita berikan tentang takrifan jagaan bagi pusat jagaan ini. Saya lihat dalam Akta Ibu jagaan ini hanya merujuk kepada beberapa perkara, antaranya perlindungan, pengawasan, pemulihan dan juga latihan, empat perkara. Tetapi kalau kita rujuk pada konsep Islam dalam penjagaan, terutamanya warga emas ini, kita rujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu jangan menjadi hamba melainkan kepadanya, satu. Dan Allah tetapkan juga wabil walidaini ihsana, dengan dua ibu dan bapa kamu mesti melakukan suatu yang namanya ihsan. Ihsan satu perkara yang sangat luas, menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan seorang manusia yang lain, khususnya hubungan antara anak dan juga ibu dan juga bapa. Pusat jagaan menjadi anak kepada orang-orang tua yang jaga ini, mewakili anak-anak ini. Maka tentulah segala perkara yang patut dilakukan oleh seorang anak dalam menjaga ibu dan bapa ini mesti juga dipraktikkan oleh sesiapa sahaja yang bertugas di pusat jagaan ini. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma, jika datang sampai pada kamu umur tua salah seorang mereka, au kilahuma, atau kedua-duanya sekali, fala taqul lahumu uffin, jangan kamu sebut maknanya menggambarkan ketidaksetujuan dengan ibu dan bapa, wala tanharhuma, paling berat jangan herdik mereka. Yang ketiga, waqul lahumu qawlan karima, sebut pada mereka ungkapan yang baik. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa yang kita memberikan kepada mereka ini bukan hanya perlindungan pada jasad, bukan hanya pengawasan pada aktiviti mereka, bukan pemulihan dan latihan, tapi kasih dan juga sayang. Kerana orang tua ni dia ada macam-macam perangai, yang nyanyuk pun ada. Dah tua sangat dia nyanyuk pula, dia lupa apa yang dia buat ketika masa dia memerintah dulu sebagai contoh. Jadi ini suasana dan penyakit orang-orang tua. Tetapi Allah mengajar kepada kita ihsan, berakhlak dengan orang-orang tua, ada akhlak kita dengan mereka, kerana itu realiti mereka. Maka akhlak inilah yang saya rasa perlu dijadikan sebagai akta. Sebab itu saya mencadangkan untuk Akta Ibu, walaupun tak dimasukkan dalam akta pindaan kita pada hari ini, untuk takrifan jagaan itu diperluaskan juga pada konsep, sekurang-kurangnya masukkan perkataan ihsan yang sangat luas takrifannya, untuk dihayati oleh pusat jagaan. Dan ia juga memberi suatu peringatan kepada anak-anak yang tidak mampu menjaga ibu dan bapa mereka juga untuk mengemitah perkara ini. Kan ihsan tidak akan melepaskan kewajipan anak-anak terhadap ibu dan bapa mereka, seperti disebut oleh Kapal sebentar tadi. Dan kalau kita baca lagi, waqfid lahum jana hazduli minar rahmah, turun rendahkanlah sayap kehinaan kamu kerana kesian kat dia. Makna kita tunjuk rasa hormat yang amat tinggi pada orang-orang tua. Waqur rabbirhamhuma, dan kamu sebut doa kepada Allah, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka ini, mereka berdua ini menjaga aku ketika aku kecil. Cerita-cerita rahmah. Maka pusat jagaan ini pertama mesti di suasana rahmah itu mesti meliputi suasana kehidupan pusat jagaan ini. Dan untuk melahirkan rahmah inilah kita kata kewajipan anak-anak tidak terlepas. Kerana apa yang diingini oleh ibu dan bapa bukan hanya perlindungan, bukan hanya makan minum, tapi adalah kasih dan juga sayang. Dan tentulah kasih dan sayang itu yang paling besar datang daripada anak-anak. Maka sepatutnya kita masukkan dalam akta kita, wording apa sekalipun, bahawa jika mereka hantar anak-anak, hantar ibu dan bapa ke pusat jagaan ini, kena ada satu aku janji bahawa mereka ini perlu ada waktu-waktu yang mereka datang ziarah, dan ada kewajipan dia. Kita tetapkan berapa sebulan berapa kali supaya tidak putus hubungan dan mereka tidak ambil kesempatan hanya letakkan beban kepada pusat jagaan ini. Saya ada pengalaman menguruskan anak-anak yatim. Sampai sekarang saya ada sekolah untuk anak-anak yatim, hampir 80 orang anak-anak yatim. Bila mereka hantar pada kita, mereka tinggal.
tak jaga, tak ambil cakna langsung. Jadi perkara ini mungkin juga berlaku kepada orang-orang tua ini. Mereka hantar, mereka tinggal. Maka kena ada satu perlindungan untuk mereka ini menerusi akta yang kita bincang hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila yang Menteri.